Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Apa kabar semuanya? Untuk menjadikan Google Chrome sebagai default browser atau browser tetap di Windows 10, kita harus merubahnya atau menyettingnya menjadikan default. Nah, caranya seperti video berikut ini. Baiklah, teman-teman, bagi pengguna Windows 10 biasanya default browsernya atau browser tetapnya itu menggunakan Microsoft Edge. Jadi setiap kita membuka sebuah link itu akan langsung terhubung ke Microsoft Edge, bukan di Google Chrome. Jadi bagaimana cara menggantinya atau menyettingnya menjadi Google Chrome ini menjadi default browser di Windows 10 atau browser tetap di Windows 10 ya. Misalkan sini saya akan membuat contoh ya. Misalkan saya akan membuka sebuah link. Nah, teman-teman, di sini ini ada link cek hardware requirement ini. Saya akan buka link ini dan nanti yang akan langsung terhubung adalah Microsoft Edge, bukan Google Chrome. Misalnya ini sebagai contoh saja ya, kita buka di sini. Oke, teman-teman, kita akan buka di sini. Kita coba cek di sini ya. Nah, teman-teman, kalian bisa lihat di sini menggunakan Microsoft Edge ya, bukan menggunakan Google Chrome. Nah, ini bagaimana cara menjadikan Google Chrome menjadikan default browser setiap kita membuka sebuah link. Caranya seperti ini. Nah, kita pergi ke setting lagi ya, kita lagi ke home lagi ya. Nah, kemudian kita pergi ke aplikasi di sini. Nah, kemudian kita cek ke default. Di sini kita bisa lihat, teman-teman ya, web browsernya atau default browsernya itu menggunakan Microsoft Edge. Jadi tadi saya membuka sebuah link itu akan muncul yang menjadi web browsernya itu Microsoft Edge. Nah, kita sekarang saya akan rubah menjadi Google Chrome. Nah, di sini kita klik Google Chrome di sini. Nah, sekarang sudah menjadi Google Chrome sebagai default browser di Windows 10 atau browser tetap di Windows 10. Kita akan coba lagi. Kita akan coba lagi, misalkan kita akan membuka lagi link yang tadi. Ini ya, saya akan buka lagi. Nah, kita bisa lihat di sini, teman-teman ya. Di sini web browsernya atau browser tetapnya itu jadi menjadi Google Chrome. Jadi setiap kita membuka sebuah link itu akan langsung dilahirkan web browsernya itu menjadikan Google Chrome. Oke, teman-teman, itu tadi ya video singkat hari ini cara merubah default browser atau browser tetap menjadi Google Chrome dari Microsoft Edge menjadi Google Chrome. Oke, itu saja video kali ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat dan terima kasih kalian sudah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.